dia ada mission dia. Ah, dekat mission dia tu, dekat mission dia tu nanti ada benda kena, kau kena buat. Kau kena ambil barang, bawa ke tempat. Ma'as macam-macam benda kan. Ah, ni ada beberapa je. Okay, tekan E. Kau depan sikit. Depan sikit, depan lagi. Okay, tekan E. Okay dah. Eh, mana kau? Ah, ni, okay. Tunggu lah. Tunggu sampai benda settle kan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita masuk. Eh? Kenapa tak masuk? Oh, okay, dah masuk. Okay. Kenapa kau terkeluar? Ya, aku just nak try. Kau dah masuk ke? Dah. Asal aku punya tak boleh masuk lah. Sekejap. Ah, dia ada dia first mode. Ya, aku terkeluar. Jap. Aku keluar dulu. Cuba aku keluar balik, Tekan D. Nanti kat saya tengok, tekan L. Lepas aku masuk balik dekat kampung. Aku rasa tak boleh masuk yang 6 lah. Kena masuk dekat yang 2. Kau dah masuk balik? Baik. Kau masuk mana? Dekat Game Pass. Okay, aku dekat tangga. Dekat tangga Game Pass tu. Eh, kau masuk mana tu? Oh, aku dah lari kat tangga. Ah, aku kat dalam ni, Game Pass. Mana? Weh, kau ke lain tu? Sudah. Salah masuk ke? Kalau kat chapter 1 aku baru masuk chapter 1. Tak ada tu. Tak, belum. Aku lagi masuk. Tak ada dulu. Aku rasa macam lain dulu sekejap ya. Aku keluar, aku masuk balik. Aku main pun sebab adik saya aku main. Aku tengok dia main kan, macam seronok kan.
Game Hantu Sayang Seram and aku dia ni lah. Kalau aku tak pintai dia nak 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 nak. Okay, mana kau? Ah ni, okay. Nampak, nampak. Aku depan kau. Jom, kita pergi belah sana lah. Ambil. Yang enam pun ramai orang. Dah, masuk. Bila start game nanti lagi okay. Dua tiga. Okay, okay. Mana kau pergi ni? Tak ada pergi mana ni? Oh. First person ni? Aku tak first person tu. Ha, aku pun first person tu. Sian tu lagi. Aku tak person. Aku pun tak tahu. Hehe. Setiap orang ada kelebihan tu. Wah. Aku mungkin eh, kau punya dah jumpa eh present apa semua tu? Jap, jap, tunggu. Eh, tapi sempat seram dia tu. Dia nanti ada jumpa hantu tau. Penanggal tak siap aku. Okay. Ni. Masuk sini kat dalam, dalam tu ada lampu sikit. Aku ambil yang ni. Asal? Nampak apa? Ada orang ada? Serius lah? Dah. Dah tekan. Kau dah tekan E je. Dah. Okey. Dia bukan kata Allah. Dia cakap Allah. Kau tahu apa dia apa tadi tu? Itu jenis. Weh, astagfirullahaladzim, terkejut aku. Depan ni. Ikut aku, sini. Memang lah. Ikut aku, sini. Mana kau? Kenapa? Sini. Oh, dia sempit kan. Haa. Dekat ni, Fiji. The forest. Game dia macam The Forest. Yeah.
Okay, okay, sini, sini, sini. Umur kau berapa? Umur kau berapa? Sini, 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 sini. Tahu kau, aku okay. Tak tahu sekali tu. Ni, ni. Tekan pergi. Tekan I. Aku dah tekan. Kau tekan pula. Wah. Aku harap berbintang dan begini. Eh, jom, ikut aku sini. Ikut aku sini. Dia main dekat handphone. Tak tak. Ini ni Zul Zul. Ya. Eh tak tak. Ini gaming. Gaming punya story. Game company mesti layu tu aku main je. Ayo sini, jom. Dah. Okey, okey. Dah, dah pijak lah. Jom lah. Game kan? Okay, jom. Aku tak ingat jalan dia. Kita pergi sini. Dalam ni apa? Dalam ni tak ada apa-apa. Biasa aku lah, tak ada apa. Aku ingat kampung dia kat belah situ. Okay, okay, jom. Ikut dulu. Kampung belah sana. Eh, salah. Ni bukan, bukan, bukan. Eh, mana kau pergi? Ni, ni. Depan kau, depan kau. Wah, astagfirullahaladzim. Terkejut aku. Haa, ni Ustaz Hamzah. Masuk, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duh, dah cek lagi lah. Kau jumpa seorang syaitan tu banyak kali ni lah. Apa dia? Kalau game show, dia tahan tu kan. Haa? Kalau kita tak boleh show, kita boleh taruh sama tu. Oh. Ui. Aku bosan dengan kau punya sama. Okay, kalau kau bosan, aku cakap dengan kau lah. Antara pergi belah sana dengan pergi belah sana kan. Sekarang dekat sini semua dah ada spawn. Tempat spawn hantu tu. Aku ya, aku tengok dekat YouTube lah kan. Dia jalan dekat belah kanan ke, belah kiri ke, terus ke, semua ada spawn tu. Kau jalan lah kalau kau tak takut.
Aku rasa kita kena pergi belah sana. Okay, kau follow aku eh, yeah. Jangan terlepas tau. Okay. Kalau terlepas, nanti kau tertinggal. Ah, kau tertinggal lagi. Okay eh. Satu, dua, tiga. Tekan shift, lepas tolak ke depan. Ah, okay. Sekejap, kita kena cek botol tak silap aku. Sekejap. Azal. Apa dia? Rumah kau ke mana? Mana ni? Tak ada? Mana ada apa-apa dah ni? Dia kau rumah kosong tu? Ni rumah kita spawn tadi. Tak ada apa lah mu. Jom. Ni depan. Sini. Ah, ni aku cakap. Ready, kena lagi spawn kan. Rohim. Kalau kat negara kan, satu kat di mana negara kan, macam-macam kesihatan keluar. Masih kita cinta. Kau kat belakang aku kan? Lah dekat situ untuk lighter. Nanti dah ada bagi lighter. Masalahnya kita kena cari ni tau. Kita kena cari spray botol. Aku lupa spray botol kat mana. Ui, dah punya suara dia. Pakcik relax pakcik. Ni oi, kena ni. Ada. Dia ni mat. Alah mancis pula kita perlukan. Apa? Mancis. Mana kau tu? Aku atas tadi. Okey ni. Kau kita pergi balik kampung. Sumpah doh. Aku rasa aku macam tak boleh main game ni. Aku takut iman kau lemah. Aku tak apa, aku dah biasa dah tak tidur malam pukul 3-4 pagi. Mana mancis tu? Dia suruh cek mancis. Mancis tu kat mana? Aku lupa. Oh, wah. Eh, ini? Kenapa? Oh ni Zul lah. Zul. Eh sebab kau Zul. Keluar. Ni. Sekejap. Tak ada pula lighter. Saya tak ada ni tu. Dia botol ni. Tadi aku dapat benda tu. Kat sini kau ada dapat something lah. Dah ada botol. Dia botol ni flash. Maksudnya kita dah boleh pergi isi air. Wah, air belah mana pula. Astaga. Kau ada kat belakang tu? Okay, dah. Okay.
Pergi cek air botol. You need to have a bottle to fill. Tak, masak botol nak cek kat mana? Kan? Apa sih kat rumah? Ada. Mana kau? Ni, depan kau. Sini. Rumah kosong kau tak ada apa? Lah, sini. Sini, tak. Sini, kat aku. Eh, kau dapat isi tu eh? Aku dapat isi ni. Okey. Kalau kau dapat water level, okey lah. Aku kat sini dapat tadi. Item apa kau ambil? Kau dah ada water left eh? Okay, kalau ada water left, kita kena pergi. Untuk buang satu? Ha? Untuk isi air? Nampak mengerikan je. Okay, air dah ada. Lepas tu? Air dah penuh. Okay, kita kena pergi rumah Tok Dalang tadi. Masa lagi kuatnya bunyi. Kenapa? 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 Kenapa macam jauh tu? Dekat sini ke? Ya tadi kita pergi sini kan? Wah, betul lah sini. Kita kena jumpa pakcik tu. Haa. Mana kau? Ni aku. Okay. Kita kena pergi sini lah. Kita dah ambil water. Tapi mak saya mantis kita tak ada. Sekejap, mantis kita tak ada tu. Mana kau? Oh, kau dah dekat atas. Ada mantis tak atas tu? Masuk atas ni. Jom kita cek mantis tu. Mantis tak ada. Dia suruh cek mancis. Aku rasa kat tempat api tadi wah. Yang tak boleh lalu. Kan? Tuju mana? Sana rumah yang kita start. Ni kita pusing lah sebenarnya. Ni pusing sana. Lepas pusing sana. Kita ikut sini. Kan? Boleh tembus rumah kita yang first. Kita ikut sini pun boleh tembus rumah kita yang first. Jumpa rumah ustaz tadi tu. Tapi macam ustaz pada aku. Asal. Wait. Tinggi naik. Tinggi. Nampak luar. Tinggi.
you need to have all equipment to be safe. Ha? Kau mandi tu? Aku kat sebelah je lah ni. Ah, dia masuk dalam ni kan. Ada surat dengan ni. Ada tempat isi minyak. Tapi masalahnya lampunya kita tak ada. Ni dalam jamban ni ada apa? Tengok jap. Oh ni lah. Astaga. Sini. Oh kau dah ambil dulu. Mantap tak dia tu? Ya ya. Yang tu bosik. Macam tanya dulu, mimpi baru presiden. Nampak. Okey, jom ikut aku. Kita dah cukup barang. Satu je dah cukup. Ancis. Aku mana saya minyak. Minyak tadi tu lah. Aku ni koin dah. Okey, aku ingat. Water left. Maksud water dah tak ada kan? Tak ada. Asal aku punya water tak ada je lah. Sekejap, aku ikut dulu. Sebab depan ni kita lalu kan. Memang ada benda. Aku rasa dah ada lah. Dah, dia tutup je. Dia tutup je. Dah rasa geram, kau nak tutup pula. Okay. Okay, sini. Okay, jom. Aduh, lupa guys. Ada Miss Mika. Mika tu buat buah. Banyak benda-benda. Okay, lampu dah ada. Ha? Mancis tak ada. Tu lah mancis. Masalah mancis kita tak ada jumpa. Kalau straight, apa berlaku? Kat situ ada api. Aku ingat nak ambil api kat situ. Api. Entahlah, nak cuba pergi kat situ. Tapi ada lagi satu jalan ni. Okay, jangan masuk. Aku dah ingat. Kalau kau masuk situ, nanti dia akan pergi dekat satu rumah. Kau cerita nanti teleport. Memang kena pergi situ. Okay. Ni kena brace sikit lah. Mana? Okay ni. Kita jalan ni. Mana kau? Ha?
Kau nampak aku kan? Kau nampak aku kan? Mana kau? Mati, nak mati bodoh. Astaghfirullah. Wah, aku boleh respon ke rumah tadi. Aku tahu dah aku temukan diri. Aku jalan je. Okay. Nak stop dulu tak? Aku rasa sambung esok ke, lusa ke. Aku pun dah terkejut-terkejut tadi. Aku dah boleh sakit jantung ni. Tak dulu lah. Takde. Aku geram dengan dia ni. Adik aku lepas, adik saudara aku lepas semua. Sampai aku buka GP baru sekejap ke. Dah terkejut lah. Tak, besar hantu dia. Oh, ya tu kan lah expert tadi tu. Aku tu rasa gini. Babi, dengar baru. Masuk. Kenapa tutup pintu? Jom. Tinggilek. Duduk sini ya. Jaga. Tengok tu. Asal tu? Ha? Asal tu aku tadi. Okey, kenapa? Kenapa tak tutup? Tak, hari tadi aku keluar ni gitu eh. Macam mana tu? Aku pun dah takut-takut tadi aku belah. Tak, tutup dulu lah game ni. Nanti kita sambung esok lusa. Aku rasa kita nak main dah pun. Ha? Aku rasa kita nak main dah pun. Wah, sebetul. Dia ada kat, betul-betul kat luar tu pun. Kat depan tu. Dia nak minta. Dah buka mungkin 5 yang mahu aku nak main. Dekat depan tu je tu. Dia nak masuk weh. Zul buka pintu Zul. Dalam dia ada Zul tu. Tak siap Zul. Mana ada? Tak buka. Mula kita borak dengan Zul. Zul kat kaki. Kita borak-borak dengan Zul. Lepas Zul ni makin kuat tu bunyi dia. Weh, masuk Zul. Bapak tu. Ya, Zul ni tak ambil kisah ni lah Zul. Weh. Kau pergi kat dinding tu. And kau tolak keluar. Ada jump scare. Aku lagi terkejut. Dia tak nak bodoh. Adik kau tak jalan ni. Aku rasa dia nak mati dulu kan. Oh, jangan tu. Bayu. Mudah, KB. Tak. Kita keluar. Tekan L. Aku dah leave tau. Tak, dia dah selesai.
sedang kira. Dan kita